Lunas! Bapak! Pak! Bapak! Bapak! Hei, Bapak! Pak, saya lulus, Pak. Lulus. Apa? Apanya yang lulus? Lulus ujian. Saya ingin melanjutkan sekolah di Universitas di Jakarta. Seperti janji Bapak dulu. Selamat ya. Tidak percuma kau anaknya Raden Mas Ngabai Condro Kromo, petani tembakau yang terkaya di kabupaten sini. Ya, tapi saya kapan berangkatnya ke Jakarta, Pak? Segera. Kita akan mengadakan pesta perpisahan dengan masyarakat setempat atas keberangkatanmu. Kita akan menanggap wayang kulit satu malam suntuk dengan lakon. Tidak, Pak. Jangan wayang kulit. Yang lain saja. Habis nanggap apa? Hah? Ludruk? Ledek? Wayang orang? Apa dagelan? Kalapmu? Hah? Tak salah gue? Musik dangdut, Pak. Dangdut?
Selamat. Rene lo, tak kandani. Ya, sebentar. Ya, Pak. Saya sudah siap, Pak. Ingat ya, nanti di Jakarta kamu harus mencari tempat kos yang baik. Biar mahal, tidak apa-apa. Aku tahu Jakarta itu semua serba mahal. Perkara uang, kamu tidak usah khawatir. 7 turunan hartaku ini tidak habis kau makan. Ya, saya sudah tahu, Pak. Di Jakarta kamu tidak usah takut dan khawatir. Semua urusan akan berjalan lancar, asal ada ini. Terima kasih, Pak. Tapi selama saya belajar di Jakarta, Bapak jangan kawin lagi loh. Pasti tidak. Biar bagaimanapun juga, tidak ada wanita yang dapat mengatasi almarhum ibumu. Luar dalam istimewa. Nun, Doro. Doro, Jatilan beserta rombongan dan lain-lain sudah siap untuk berangkat. Kopermu, Pak Asman? Sudah, Ndoro. Kamu tunggu rumah ya. Nggih. Hati-hati. Mari. Monggo. Ayo, Pak Asman. Nggih. Selamat jalan dan selamat. Doa restu, Pak. Ya, ya, ya. Selamat ya. Jaga dirimu baik-baik. Ya. Mohon restu, Mbah. Mohon restu, Om. Mohon restu. Hati-hati ya, nak. Iya. Thank you.
Nanya siapa ya? Wah, bingung juga kalau begini nih ya. Mas, numpang tanya mas, ruang tata usaha sebelah mana mas? Sepatu apa ikan mas Koki? Lu mahasiswa baru ya? Ya, baru 2 hari datang dengan pesawat charteran pribadi. Wah, hebat, anak penggede loh. Ah, bukan. Saya anaknya juragan tembakau yang paling kaya di daerah saya. Nama saya Raden Mas Ngabei Slamet Condro Wilwatikto Edi Pranoto Joyo Sentiko Mangun Dirjo Kusumo. Waduh, kalau begitu lu mesti keturunan raja-raja lu. Bukan. Nama lu panjang banget kayak kereta api. Ah, cukup panggil saya Slamet. Sanwani, nama kotanya Iwan. Rita, tunggu. Ada apa, Mas? Mahasiswi di sini cakep-cakep ya? Lu mau kuliah apa mau cari cewek? Joy. Pagi, halo. Ada apa sih? Enggak apa-apa kok. Lelaki yang potongannya kayak tikap, siapa sih namanya? Itu, si Pai Jo, panggilannya Joy. Satu tingkat dengan kita, dia anaknya orang kaya. Bapaknya direktur agen minyak swasta. Minyak apa? Segala macam minyak, Mas. Dari mulai minyak kelapa, minyak bumi, minyak oles, termasuk minyak angin. Termasuk juga minyak jelante. Kalau begitu banyak simpanannya dong di luar negeri. Ah, soal itu gua gak tahu mas. Pertanyaan lo keliwat tinggi. Kalau gua jawab, gue bisa susah. Gile lo. Ayo masuk, ayo. Kita duduk di kanan aja yuk. Iya. Waduh, saya sama bapakmu itu waktu itu dipencet tadi ya. Saya waduh. Halo, San. Hai. Halo, San. Hai. Cewek yang baik kuning, namanya siapa sih? Ah, muke gile lo. Cewek yang manis aja lo. Mata lo merah. Dia Rita, anaknya dosen kita, Profesor Dr. Insinyur Handoko SH. Sudah punya cowok? Udah deh, jangan ganggu dia. Lu mau kenalan? Yuk. Duduk lo. Hai. Hai. Gua yang colek lo salaman media. Kenalin. Joy. Ini teman baru kuliah kita. Namanya Raden Mas Ngabei Slamet. Panjang banget, gua cuma tahu buntutnya doang, Kusumo. Anak sodagar tembakau yang paling kaya di desanya. Kalau kaya di desa sih,
jangan pamer kekayaan di kota. Mobilnya situ merek apa? Mobil? Saya belum punya mobil. Di sini belum bisa dibilang kaya kalau belum punya mobil. Di sini semua rata-rata punya mobil. Sanwani setiap hari ganti mobil, biarpun dempulan. Lu kan anak baru, daftar dulu ki. Daftar di mana? Lihat itu tuh, itu terus belok kanan naik, terus ke kiri lagi, ke kanan, terus. Nah, di situ ada tukang sapu, tanya dia aja, ya? Ya, saya masuk yuk. Ya. Di mana ya daftarnya? Nah, senjata. Lantai 7. Nanjak terus. Gua nanya sama siapa nih? Pak. Pak. Hei, Bang tanya, Pak. Ruang tato saya di mana? Aduh, Mak. Gagu kok. Gue dikerjain sama anak-anak. Waduh, cilaka kali. Lu mau kuliah apa mau jadi koboi? Turun lu, duduk sana deh. Alah, suka begitu. Eh, Rita. Gini hari babe lo belum datang kemana? Nggak tahu, lagi jalan kali. Makan gaji bute, babe lo. Lu jangan menghina ya. Gue bilangin babe gue lo. Ngomong sembarangan. Allah, begitu. Aduh, aja marah. Aduh, jangan colek. Lu colek gue? Enggak. Bah, lu lente. Sedap. Jual jawil. Kalau orang nggak mau, jangan dipaksa ya. Hah, tak lito kowe. Siapa yang maksa? Itu dia babe lo datang. Ah, balak 6 yang datang. Gue kira babe gue. Eh, anak orang aja. Masuk kamu. Celingak-celinguk aja maling jemuran. Aduh, gua kira siapa lo? Gua kira Profesor Linglung. Ngomong sembarangan lo. Sorry, ketelepasan. Teman-teman, kenalin teman kita yang baru. Namanya Top Mentereng Raden Mas Ngabei Slamet. Apa panjangannya? Chandra Baktikto, Edi Pranoto, Joya Sentiko, Mangresismo. Namanya panjang kayak meteran. Fer, lo lihat dong giginya. Antik. Beliau ini anaknya orang kaya, anak juragan tembakau.
tenang. Sebagai bukti bahwa dia anak orang kaya, nanti setelah selesai kuliah, kita akan ditraktir makan bakso di kantin. Setuju? Wah, tunggu dulu. Lihat dulu. Uangnya ada atau enggak? Ah, lu kan anak orang kaya. Gengsi dong. Dosen tuh. Aduh. Aduh. Kenapa tuh? Eh, kalau main akrobat jangan di sini ya. Permisi mas, permisi. Saudara-saudara, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita yang kemarin. Pengantar ilmu ekonomi. Hei, Pak. Saya. Mana ya mobil saya? Kok nggak kelihatan? Mobil saya udah kelar, Pak. Waduh, lagi dites nih, Pak, sama anak saya. Kan nggak turun mesin. Cuma disemprot duko doang. Apanya yang dites? Tuh dia, Pak. Dempulnya biar kena matahari sama kena angin. Saya pengen tahu apa dia ngelotok apa kagak. Soalnya maklum aja deh, Pak. Namanya juga dempul lokal. Kalau besok sih kelar deh, Pak. Tapi sih, kalau bisa porskotnya dulu deh, Pak. Buat beli cat diko. Apa? Porskot? Ya, maklum aja deh, Pak. Usaha modal sendiri. Wira swasta, Pak. Wira swasta. Mobil belum kelar. Udah minta duit. Kelarin dulu nih mobil. Baru minta duit. Susah kalau bengkel kecil. Ya. Aduh. Bonar! Bonar! Alah. Apa pula bos ini panggil-panggil lagi ya? Ada apa, bos? Ah, lu lagi lu. Biang kerok. Makan darah lu. Bos. Lu gimana sih? Mobil masih didempul lo kasihin Sanwani buat dibawa kuliah. Bah, macam mana pula? Sanwani kan anak bapak. Saya dipaksanya mengambil kunci. Kenapa lo kasih? Setan lo. Tidak dikasih. Sanwani anak bapak. Saya jadi susah. Ah, pinter omong lo, Batak. Cari Sanwani di tempat kuliah. Jalan, Tano. Eh, itu anak tukang tembakau. Belum pernah dimapram. Sekarang saatnya yang paling bagus. Menurut lo bagaimana? Ya, kita suruh dia nyanyi sambil joget. Biar seru. Top. Kita kerjain nih anak. Perhatian kawan-kawan. Setelah perut kita kenyang ditraktir oleh Mas Slamet, maka atas permintaan kita semua, Mas Slamet diminta untuk membawakan sebuah lagu dangdut. Setuju? Alat-alat musik Arab dikumpulkan. Nyanyi deh, Mat. Maaf. Nggak apa-apa. Ayo, Slamet, nyanyi sambil joget. Ya, teman-teman, kita bikin lingkaran. Hayo, mulai. Banyak orang-orang bilang Jakarta adalah kota segalanya. Hey, janganlah sembarang kau menghina, kan janganlah so aksi. Tanpa beras yang dari desa di kota makan apa? Oh, makan apa?
Jakarta. Banyak orang-orang bilang Jakarta adalah tempat segalanya. Janganlah sembarang kau menghina, dan janganlah soasi tanpa berasang dari desa di kota. Ini mobil orang main bawa kabur saja. Tapi di mana orangnya? Hah? Nah, itu dia. Hei, benar. Ngapain lu situ? Ah, kau ini. Bagaimana kau ini? Aku dimarahi bapakmu. Aku disuruhnya mengambil mo. Diam lu. Ini mobil kayak bis berang, banyak bener dempulannya. Heran san lo kalau bawa mobil, pasti banyak bener dempulannya. Ini, adek gue kemarin malam ngebut, nubruk nenek-nenek patah tiga. Dia dari bengkel, mau bawa pulang, mau betulin. Rit, ayo pulang sama gue, Rit. Nggak mau ah, gue malu. Abis mobil lu bopeng sih, gue mau minta dianterin sama Joy aja. Nggak mau ya udah. Lo boleh naik tuh mobil perang. Nah, biarin mobil perang. Asal menang. Mobil apa kompor? Kok ngebul begitu? Dah. Kawan-kawan, saya boleh pulang sama-sama enggak? Enggak ah, kamu enggak punya mobil sih. Bos, itu dia tuh anak bos tuh. Wah, bikin susah orang saja itu ah. Hei, Kuya. Anak blis. Sini lo. Enak aja. Hei, anak sarap. Enak aja lo ya. Mobil orang main bak kabur aja ke sekolahan. Muka gila bener lo. Lo kira mobil engkong lo tuh? Tadi saya udah permisi sama Bonar. Katanya boleh dipakai. Macam mana kau ini? Aku tidak tahu apa-apa kau bawa-bawa. Mati hobah. Diam lo. Duit gua aja lo mau terima lo. Bah, duitnya tidak seberapa. Aku dimakinya pula. Malunya ini, bah. Ah, lo berdua sama gilanya. Bah, kalau orang kecil selalu salah. Ah, gue bisa susah lantaran lo nih. Nama perusahaan gue bisa luntur, bisa bangkrut. Ngerti kagak lo? Lo kira gampang sekarang cari kerjaan kalau kagak ada koneksi? Lo kan mahasiswa yang pas-pasan. Jangan sok belaga jadi orang kaya. Sono pulang lo. Gua sebel liat tampang lu yang demek. Jadi orang tua cerewet, ngomel mulu. Stop ya, sini sampai. Terima kasih, Pak. Pak, Bang Kebun.
Maaf Pak Om, Pak. Ada apa ya? Mau ketemu Rita. Mau ketemu Rita? Iya Pak. Iya, silakan masuk. Terima kasih. Aduh, macam-macam. Dian, belum apa-apa sudah dapat pengaris. Ya. Sarap. Ya. Siapa sih? Siapa ya? Siapa Joy? Nggak tahu nih. Aduh. Hah? Gimana sih kamu? Sembarangan saja buka pintu. Emangnya kenapa? Lihat nih. Mulut saya sampai monyong. Kena pintu. Emang monyong dari pabrik. Ayo masuk. Hei, siapa sih Joy? Gue lupa lagi namanya. Raden Mas Ngabei, Slamet, Condro Wilwotikto, Edi Pranoto, Joyo Sentiko, Mangun Dirjo Kusumo. Ya kan? Iya. Panggil saja Slamet, lebih intim. Oh, bagaimana, Mat? Saya mau belajar sama-sama Rita. Oh ya, silakan duduk. Ayo. Mau belajar apa nguber loh. Terima kasih. Haus ya, kemari lari ya, maraton ya. Ini ada kue buat Rita dari saya. Kue apaan nih? Ayo Joy cobain kue dari Slamet. Kue apa nih baru lihat? Tarcis kue doger nih. Mahasiswa apa tukang ramal lo? Cincin se-RT dibakar semua. Biarin aja. Waduh, pakai liontin lagi. Ini lah, karet kaosnya kendor. Waduh, ini mobil tanki udah ada di sini. Halo. Hei, San. Masuk deh. Hah? Lu pada ngapain di sini? Lah, situ sendiri mau ngapain kemari? Ah, lu mau tahu aja. Ya? Urusan pribadi dong. Mas Bay. Lu udah ngeduluin aja. Ngomong-ngomong bibir lu jontor kenapa? Gara-gara dia nih, anak tukang minyak. Saya kepetok pintu. Gua kira diantuk tawon. Ah, udahlah, salah dewek. Nih, cobain. Oleh-oleh Mas Bayi. Yalah, mana tahan. Gua beginian dibawa buat cewek.
So keren lo. Ngaku anak orang kaya. Kue beginian jangan kate gue. Idi Amin oh gak caplok. Mas Bey, Mas Bey. Malu-maluin aja lo. Dah. Hey Rita, gue lihat lo intim bener sih. Ame tuh anak yang bertiga. Yang mana sih yang lo taksir? Si Paejo anak agen minyak, si Selamat anak juragan tembakau, apa Sanwani anak golongan elit? Yang mana ya? Apa sih? Yang mana sih yang lo taksir? Aduh, satu juga gak ada yang gue taksir. Paejo gue ngeri jalannya kayak bodyguard. Minyak, minyak. Payah deh. Nah, kalau si Selamat anak juragan tembakau gimana? Wah, dia sih lebih gawat lagi, gue ngeri deh. Giginya belum nyium, udah nyampe duluan. Kalau gitu Sanwani dong. Yah, dia lagi. Gue gak sur deh. Abis matanya kayak orang cacingan, begini nih. Nih, nih. Ngeriep melulu. Ngakunya tinggal di daerah Menteng. Bapaknya sering keluar negeri. Kata dia, gue gak tahu deh bener apa enggak. Waduh, bisa Sanwani numpak taksi. Hai, hai. Hai. Kenapa sih? Badannya kok gemetaran begitu? Lu meriang panas? Enggak. Itu bajainya. Getarannya sampai ke tulang sumsum. Natu dia pada datang. Kenapa tuh si Selamat? Halo, apa kabar? Hai, baik. Lo lihat Joy. Kenapa lo, Mat? Mabuk ya? Mabok bajai. Maklum, biasanya kuda lumping. Itu sih, bajainya bergetar-getar. Kenceng banget. Makanya, kalau ngaku anak orang kaya, kalau kuliah beli mobil. Jangan naik bajai. Begini jadinya, kayak orang step. Ayo, Mas. Ayo. Mau terbang ya? Saudara-saudara, catat dulu pelajaran ini, ya. Nanti baru saya jelaskan.
Rita, lu aduhai deh calonmu Sanwani. Ah, gua tengsin dah. Tangan saya jangan diinjek, Mas. Aduh. Apaan sih ribut-ribut? Tuh anak baru bikin ribut aja sih. Sana. Rita yang terhormat. Aku ingin bicara empat mata nanti dari penggemarmu. Selamat. Penggemar. Emangnya bintang film? Jangan main-main. Itu cewek gue. Aduh, gawat ya. Siapa yang mukanya seperti Hanoman? Kurang ajar. Keterlaluan dia menghina saya. Mentang-mentang anaknya Gen Minyak. Ah, udah. Gak usah lu pikirin. Memang begitu, anak orang kaya. Lagunya suka tengil. Kayak duit bapaknya halal aja. Iya. Ehsan, tolong deh kamu atur. Supaya saya bisa ketemu berduaan dengan Rita. Lu serius nih? Iya, saya mau balas sakit hati saya sama si Pak Ijo. Tapi urusannya mahal nih, Mas. Lu mesti beliin dia kado. Mesti beliin kue. Roti bakery buat bapaknya. Jangan kue doger lokasi. Malu-maluin gua aja lo. Gengsi dong. Hah? Kalau begitu kamu saya kasih uang. Tolong atur. Saya tahu beres, ya? 20.000. Mana cukup, Mas? Masa enggak cukup? Harga kan udah disesuaikan. Ini mainan tingkat tinggi. Nih, saya tambahin supaya berhasil. Nah, begitu dong. Ini baru beres urusannya. Kalau ada beginian, semua urusan jadi licin. Lu tunggu di sini ya. Gua ngomong dulu sama Rita. Iya, perasaan. Hey Rita. Besok kan hari Minggu. Ngomong-ngomong, lu ada date gak? Konyol lo, gue mana pernah ada date. Nah, kalau gitu besok pagi lu standby. Mau kemana? Alah, cari angin, kita ke laut. Banyak ombak. Iya deh, lu atur aja. Sibih. Beres, Mas. Gimana, San? Oke. Beres dong. Di mana sih ada urusan yang gak lancar kalau duit udah ikut bicara? Bagus. Jadi di mana saya bisa ketemu Rita? Gue bilang ame dia, besok lu tunggu jam 10 di taman.
Jangan sampai nggak datang lo, Mas. Maaf, Mas. Nggak sengaja, Mas. Emosi. Ayo deh, Mas. Pulang. Sayang mobil gua ada di bengkel, Mas. Ah, jangan takut. Saya antar. Biar sekalian saya tahu rumah kamu yang deleh itu. Tapi gua nggak mau naik bajaj, Mas. Ntar gua bisa merang panas begini kayak lo. Ah, enggak. Naik taksi. San, di mana rumah lo? Dikit lagi. Dari tadi sedikit lagi, kapan nyampe nya? Sabar ngapain sih? Pak, pelan-pelan, rumah nomor 63 berhenti pak ya. Ya, ini stop. Udah nyampe nih San. Udah. Wah gila loh. Nih kalau lo mau tahu rumah gue, lo perhatiin baik-baik, jangan sampai salah, ya. Hebat juga rumah kamu San. Aduh, anaknya orang gedean juga ya? Iya dong. Gak usah turun lo, nanti taksi lo bayar mahal. Lo jangan lupa ya, besok pagi lo tunggu Rita di taman. Beres Mac. Jangan sampai telat. Udah jalan. Apa lagi yang lu tungguin? Oke, Mac. Cabut, boy. Sampai besok ya. Oke, baby. Benar. Benar. Hah? Panggil mana? Oh. Apa? Sini gua ada perlu. Ah, lagi tanggung ini. Sini lu, mau duit enggak? Duit. Duit aku mau, keperluan sekali, bah. Sini lu gua bilangin. Ada apa lagi? Babe gua kemana? Lagi sembahyang. Nah. Belum duit enggak? Duit apa? Kantongin udah. Gue mau minta tolong sama lu. Tolong apa? Lu punya kenalan gak? Kenalan? Iya. Kenalan apa? Gila kau. Masa kau mau? Bukan buat gue. Buat friend gue. Temen. Ada gak? Kalau macam begituan yang kau cari, banyak sekali. Aku bisa dapat. Tapi untuk kapan? Besok. Beres. Tapi ongkosnya kurang. Soal duit gampang. Yang penting lu cari yang yahut. Besok kalau beres gua tambahin. Jangan enggak lu. Ya. Macam-macam saja remaja zaman sekarang. Banyak gadis cantik-cantik. Tapi mengapa dia mencari? Itu dia punya urusan lah. Selamat. Dek Selamat. Sebentar tante. Dek Selamat. Ini loh, tante baru terima wesel dari ayahmu. Untuk pembayaran kos 3 bulan. Ya tante. Terima kasih tante. Kok wangi benar? Sudah rapi lagi. Mau kemana? Maklum tante, hari Minggu ada janji dengan kawan. Duh, udah punya kawan. Kawannya cewek apa cowok? Teman kuliah tante.
Oh. Maaf, Tante. Saya keburu siang, takut teman saya menunggu terlalu lama. Misi. Hati-hati di jalan ya, Dek. Selamat. Ya, Tante. Ini Jakarta loh. Doain aja, Tante. Ah. Bonar. Hah? Aduh, alah. Udah datang pula ini biang kerok ini. Kalau yang ini jangan kau pakai. Sebentar lagi yang punya datang mau ambil. Ayah kau bisa ngamuk dan aku bisa ditendangnya keluar. Anak istriku mau makan apa? Alah, gua pakai cuma sebentar. Gua kan mau kelarin urusan yang kemarin. Kan lu juga yang ngatur. Nih seng nih, buat beli rokok. Minggir lu. Waduh, mau kemana anak bos hari Minggu? Aduh, tidak dikasih dia anak bos. Dikasih aku yang susah. Tapi, Hepeng punya kuasa. Mana ya kok belum datang? Yang mana orangnya, Mas? Tuh. Tuh dia tuh orangnya. Yang udah ngebet ame lo. Namanya Mas Slamet. Dan ingat, nama lu Rita. Jangan Parto. Tempel terus sampai dapet. Jangan sampai lolos. Nah, apa lu ketawa? Nah, mukanya antik. Monyong, kayak mau pasar rumput. Alah, jangan lu lihat tampangnya. Yang antik. Biar kayak Bemo kek. Biar kayak Anoman kek. Yang penting dokunya tebel. Tempel terus. Jangan sampai lolos. Gue mau nemuin cewek gue, Rita juga namanya, Sip deh, bro. Pakai minyak senyong-nyong dulu biar ada terangsang. Yang racun, lender-lender dah. Halo Mas Slamet, apa kabar sayang? Mas Slamet sayang, udah lama menunggu. Rita? Mas, kenapa temenmu? Mas, nama saya Rita, Mas. Mas Slamet kan mau berkenalan sama saya. Siapa yang mau berkenalan sama situ?
Memangnya mau main anggar? Hending! Minyak apa ini? Minyak si nyong-nyong yang nomor satu. Sedap baunya, Mas. Minyak wangi apa minyak rem? Baunya selekit sampai hidung. Mas, sayang. Mas. Jangan begitu dong. Geli kan? Gila si Sanwani. Betawi gemblung. Mas lama. Meriang ya, Mas. Mas sayang. Aduh, Mas kesian. Sakit ya? Tolong! Tolong! Kemana, Mas? Mas, Mas, rawat tunggu. Dilerong lagi. Mana, Mas? Sialan tuh Sanwani, bencong dikirim buat gua. 50.000 amblas. Mesti dikasih ajaran tuh Betawi gendeng. Ini bu, oleh-oleh buat profesor. Iya. Terima kasih. Hei, apa itu? Hah? Ingat, jangan bawa macam-macam. Kalau tidak lulus, tetap saja tidak lulus. Jangan bawa segala macam. Hah? Ini urusannya lain, Prof. Bukan urusan ujian, urusannya lebih mendalam, Prof. Jadi apa itu? Ini tarcis dari Angin Santai Bakri, Prof, untuk Profesor. Halo, Mama Papa, selamat pagi. Hari ini kamu kemana? Ke rumah teman, Prof. Membahas masalah urbanisasi. Pelajaran. Betul itu? Betul, Pak. Pelajaran yang kemarin belum kelar. Hati-hati jalan ya. Iya, Pak. Dah, Mama. Dah, Pap. Kenapa? Kenapa? Maaf, Prof. Wah, grogi dah. Kok ganti-ganti melulu mobilnya, San? Ah, biasa. Ini juga belum serak di hati. Babe gue belinya salim-salim melulu. Hedin, nanti kalau ada yang cari Neng Rita, ya ya, bilang aja dia pergi sama Mas Slamet. Ya Om. Ya, yang giginya tonggos. Ya. Nah, ini duit gopek buat lo. Ambil. Duit apaan nih Om? Duit suapan dia? Bukan. Duit kekeluargaan. Sama-sama senang ya Om. Ya. Jangan ada buntutnya Om. Enggak, tapi jangan lupa pesen gue ya. Yang giginya tonggos. Ya. Eh, kita gak nunggu Mas Bey sama si Joy? Alah, anak-anak gak bisa dipercaya. Paling dia lagi enak-enakan sama ceweknya. Apalagi ini hari Minggu. Nungguin dia, bisa mati kejemur kita. Apalagi Mas Bey tuh. Rasain biar dia digonggong anjing. Oh, my God.
Gus. Dok. How Dolly? How Dolly? Dolly. Hello, Mister. Hello. What can I do for you? Sanwani, Mister. Sanwani? Who is it? My friend. Sanwani? Sanwani, I don't know him. How? Out. You hot dog? You crazy. Dok bener nih orang. Gile. Gue kena dikibulin Sanwani. Ya. Ada apa, Mas? Neng Rita ada? Baru saja pergi. Hah? Pergi? Pergi sama siapa? Katanya sih sama itu, kawan sekolahnya yang seperti yang begini ya? Yang kayak Noman? Ya betul. Hah? Duh. Kurang ajar sih ya Noman. Dia main sabotase lagi. Mana perginya? Ya, paling-paling makan angin. Maklum, masih pada remaja. Setan, kuntilanak. Aduhai, aduh manisnya, betapa kau menggoncangkan hatiku. Aduhai, aduh seksinya, membuat jantung. Dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku jadi gemuk. Aduhai, aduh manisnya, betapa kau menggoncangkan hatiku. Aduhai, hai, aduh seksinya, membuat jantung. Abang berjanji akan setia sampai mati. Dan kalau kawin nanti, mas kawinnya dari abang, abang akan berikan berlian sebesar kepala kerbau. Kalau berliannya belum ada, kepala kerbaunya duluan aja sayang ya. Jantungku berdebar-debar. Dekat-dekat padaku, jangan jauh dariku, nanti hatiku jadi beku. Aduhai, aduh manisnya, betapa kau menggoncangkan hatiku. Aduhai, hai, hai, aduh seksinya, membuat jantungku.
Hei Semprul, tukang sabot, enak lu ya. Kamu sudah berani ya, main serobot-serobotan, gak sportif, apaan? Gak fair, tak bidi kowe. Sabar dong, sabar mas, apa urusannya nih, kenapa? Ah, sampean, tampang bego. Blow on, tapi otak ngeras. Pura-pura gak tahu lagi. Emangnya kenapa? Kamu cewek orang main sabet aja. Cewek? Cewek siapa? Kamu kemarin pergi sama Rita kan? Iya. Tapi Rita yang kemarin, Rita Bincong. Kamu jangan main-main ya. Tak kepruk endasmu. Klenger kowe. Ledek ya? Enggak. Sok jago lu. Apa? Enggak. Hari. Dia belum tahu gua anak siapa. Lu si Slamet. Hei setan, tukang tipu. Halo Bran. Mau kemana lu mindik-mindik? Tunggu! Waduh, Bandar Blangkon marah nih. Apa kabar mas? Kemarin banyak senang. Ah, brengsek kamu, ngibul. Bencong kasih saya. Hah? Bencong? Sungguh mati mas. Yang gua bawa kemarin si Rita. Sambar geledek bareng-bareng gua mau. Ah, bencong yang kemarin juga namanya Rita. Tuh, anaknya tukang minyak. Marahnya mas saya. Kamu kan yang bawa Rita? Alah, anak itu kan minyak diladenin. Si Rita kan gue bawa sesuai dengan perjanjian sampean. Ah, ngibul. Lagian, kamu tega-tega amat sih, San. Nipu aku mentah-mentah. Hah? Emangnya kenapa? Ah, kamu bilang rumah itu rumah kamu. Gak taunya rumah orang asing. Aku hampir mati digigit anjing. Setan. Hah? Lu kemarin ke rumah gue? Ya. Itu orang asing, tamu babe gue. Join bisnis Mr. Pitoy dari Australia. Ah, ngibul. Emang ha. Ah, gue melihat papan pengumuman dulu. Ah. Mampet. Ini di pegunungan. Biasanya pagi-pagi. Hai. Hai. Minggir lo. Waduh, gara-gara cewek bisa huru-hara dalam kampus. Camping. Jambore ke-30. Dimuncak. Pak Bajudin. Yang gak punya mobil boleh ngompreng sama temennya. Itu juga kalau dia mau. Bensin mahal. Eh Rita. Yuk. Dah. Sombongnya anak tukang minyak. Yuk. Kenapa lu pakai tarik napas segala? Hasan, gua waktu camping, saya nebeng situ. Ah, gua belum tentu bawa mobil. Mendingan lu nebeng misi Pak Ijo. Ah, gak bisa. Dan gak mungkin. Gengsi dong saya. Masa saya harus nebeng sama si tukang minyak? Kalau lu bener-bener anak orang kaya, lu minta beliin mobil dong sama babe lu. Oke, sekarang juga saya tulis surat kilat, minta uang. Bapak yang terhormat,
Kalau Bapak masih menghendaki saya terus kuliah, saya minta agar Bapak segera mengirimkan uang untuk membeli mobil. Yang kuliah di sini semuanya anak-anak orang kaya. Cuma saya yang tidak punya mobil dan sudah bosan naik bajaj. Saya sebagai anak petani tembakau yang terkaya terlalu dihina. Jakarta memang kota keras, kalah bersaing akan kegilas. Sembah sujud, putramu selamat. Kurang ajar. Jangan kata baru mobil. Kalau perlu, Jakarta kalau mau dijual aku beli. Uang Jakarta terlalu menghina kalau uang desa. Kasman? Kasman? Ya, Ndoro. Saya. Ada apa, Ndoro? Segera kirim uang ke Jakarta buat Ndoro selamat. Berapa, Ndoro? Kilat. 2 juta rupiah. Inge, inge. Duit 2 juta. Lu mau beli mobil apa? Bemo? Oplet? Enggak. Bemo cuma bisa keluar masuk gang. Apalagi oplet. Dari terminal ke terminal. Enggak. Nah, gua baru ingat. Mendingan lu beli bajaj. Cocok buat lu. Antik. Sinkron sama tampang lu. Sinkron sih sinkron. Cuman getarannya, saya gak nahan. Berasa gigi mau rontok. Abis di 2 juta. Kalau di kampung lu sih lu bisa beli dong. Ini Jakarta, Mek. Metropolitan. Gimana dong? Gue baru inget. Kita lihat di iklan. Mas, kalau mau beli mobil di koran, nih lihat iklan. Banyak orang jual beli mobil bekas. Gue bacain ya. Jual, tukar tambah. Mobil bekas, jalan 78, 1.150.000. Wah, murah tuh. Bekas kerubuan pohon. Nilain mas. Jual, Toyota Crown, 78 akhir. Warna, burik, kayak telur puyuh. Gak apa-apa mas, warna gak jadi soal. Harga, 800.000. Surat dan resiko, nanggung sendiri. Mau mas, ditangkap polisi. Sampean mau bikin susah saja. Itu kan mobil colongan. Yang lain deh. Ini betul mas, gak bohong deh. Jual murah. Mercy Tiger 280S tahun 79 akhir. Masih baru. Harga 1 juta. Hah? Baru? Itu cocok buat saya. Baru jatuh ke jurang. Ente cuma dapat 4 busi, sama gambar tempel, sama ban serep. Ente mau? Kalau saya ngikutin sampean, gak ada habis-habisnya. Biarin deh, besok saya cari sendiri. Saya hari ini gak kuliah. Ada urusan penting. Alah, pasti urusan cewek. Enggak, jangan takut. Alah, terus terang aja deh. Enggak. Mobil siapa ya? Ada kemajuan sih selamat. Aduh ilah, bempernya begigi kok, kayak yang punya. Aduh. Si Selamat kok nyetirnya gua jaga truk begitu. Wah, Mercy saya bisa kena nih. Waduh. Heh, awas kamu nyerempet Mercy saya. Nyetir aja susah banget. Rebues gelap ya? Rebues terang dong. Mas, lu beli di mana ini mobil? Pokoknya punya mobil. Aduh, gila. Ini kan mobil mahal. Mobil lo ada persenelan mundurnya enggak? Biarin. Mobil. Ajar lah. Mobil. Ya.
gimana sih lo? Gimana sih bukan mobil yang ngelapin dari zaman malam lo? Kan kotor nih. Gimana sih lo? Turun dong, turun. Ini kan mobil mahal. Gimana sih lo tega-tega amat? Mobil lo norak, kayak orangnya. Biarin. Mobil lo sih nyentrik. Rita, aku pulang dulu. Dah Joy. Dah. Biarpun mobil gini juga belinya di toko, bukan di warung. Awas kamu, jangan naik mobil ini. Kualat nanti kamu. Bahannya mobil. Sombong loh. Mobil begini aja, jelek. Yuk. Mat. Udah deh, gak usah dipikirin tingkah laku anak-anak ya. Gue ntar anterin pulang ya. Gue pengen naik mobil lo. Ya? Ya, boleh saja. Ntar setelah kuliah, kau pasti ku antar pulang. Ke ujung dunia pun, pasti ku antar. Oh, sungguh-sungguh kan kau? Emang mukanya muka dangdut? Udah apa ya? Iya. Hei, mobil baru. Silakan masuk. Awas ya. Hop. Ya. Pegang yang kuat ya Rija, soal mengebut nih. Bisa apa mobil kayak gini? Bisa dong, cuma 100 saja sih. Oke, mundur. Terus, terus. Hop. Monyong lo. Gile betul si Rita. Dia mau naik oplet. Aduh, kenapa jadi njot-njotan begini sih mobil lo, Mat? Barangkali persenanya kurang masuk di lubangnya. Maklum, masih baru. Nanti, lama-lama, jalannya sudah bisa lancar. Gimana sih kondut-nutan begini? Persnelingnya dong masukin. Nah gitu. Nah sekarang kocok-kocok. Kuplingnya. Nah gitu benar. Sekarang gasnya. Teken biar dalam. Ya. Kalau masuknya pas, enak meluncur. Mat, sekarang kita mau kemana sih? Kita cari tempat rekreasi. Kita santai. Sedap. Peter.
Bagus ya. Bagaimana sih pikiranmu? Lowong masih sekolah kok sudah minta kawin. Ibu sama sekali tidak setuju. Ya ini kan baru usul. Kalau boleh ya syukur, kalau enggak ya bolehin dong. Usul gemblung. Biar harta bapakmu yang disimpan di luar negeri tidak habis dimakan 7 turunan. Tapi kalau soal kawin, sekarang ini ibu tidak setuju. Sekolah dulu. Kalau sudah lulus, baru minta kawin. Masyaallah. Apa-apaan lu cium tangan gue? Mabuk ya? Lagi ngelamun ya. Ngelamun jadi penganten ame anak profesor, dosen aye. Eh, babe, demen dusin, be. Lu kira gue abis ngorok? Gue abis sembayang, tahu. Lu jangan ngelamun yang jorok-jorok. Biar kata sekolahan lu udah di universitas, tapi lu kan baru kelas 0, 0 kecil lagi. Dasar didong lu. Aduh, nyak, itu kan baru lamunan, belum beneran, begitu sewotnya. Pakai mau kawin segala. Ah! Sekolah belum lulus, cari duit belum becus. Ngelamun pingin kawin. Muka gila lo. Kalau anak orang begini aja, lo bilang kecelakaan. Thank you.
bocah edan. Sekolah belum beres, sudah minta kawin. Kalau minta beli mobil, boleh. Tapi kalau minta kawin, tunggu dulu. Aku sendiri dilarang kawin. Piye ta? Edan. Ayo, cepat ayo, ayo. Teman-teman, diskusi kita udah. Baca puisi udah. Ngelawak juga udah. Bagaimana kalau kita sekarang nyanyi bersama? Bagaimana, Rita? Musiknya dong yang enak. Oke, musik. Buang kulit, ambil isinya, simpan di panci, coba bikin rujak kelapa. Memang ku orang desa, tapi ayahku kaya, nanti kita bisa keliling dunia. Anak-anaklah desa, datang ke kota, sampai di kota jadi trapota. Tak mungkin karena harta, aku terkedap, yang aku inginkan hai nona pohon celima, lebihlah tinggi hai nona pohon rambutan. Jangan mau padanya walaupun dia kaya, sebab orangnya ketinggalan zaman. Pohon-pohon cendana di pinggir kali, harum baunya sedap sekali. Jangan engkau menghina, jangan mencaci, nanti ya rakit dari lahulu pemuatan yang nasi buah mangga. Ini kami bertiga naksir-naksir padamu, pilih-pilih satu di antaranya. Manis-manislah duku dari lajamu, banyak disuka tua dan muda. Pikir-pikir dahulu, jangan terburu nafsu, nanti tunggu saja tanggal mainnya.
Aduh. Gile loh, gue lagi enak-enaknya tidur. Kuping gue lu trompetin. Lu jaga apa tidur? Gue kan lagi enak-enaknya mimpi. Lu ngimpi jorok ya? Kok tahu? Nana pas lu ngos-ngosan. Ngimpi lari maraton ya mas? Ah, situ aja berdua. Yang pikirannya kotor. Seorang wanita, lu kan harus masak air, seduh kopi, kan lu pada mau sarapan. Kalau gitu, kita mandi dulu ya. Iya deh, dia aja duluan. Mat, ayo mandi. Enggak ah, saya mau nemenin Rita. Anget. Ah, muke gile lu. Mau enaknya aja, akal bulus lu. Biarin. Ayo mandi, ayo. Ayo, tempiling boy, ayo. Oh, lek kompeni aja, maksa. Badan lu gede, San. Oh iya dong, olahraga gua kalau pagi ngudak macan. Tajam bener ya. Daerah sini udah ada yang beli belum ya? Lu mau borong. San, hati-hati anyut, San. Pak, lu tokai anyut. Ayo mandi, ayo turun. Airnya dingin gak? Ah, lu kayak kucing aja takut air lu. Turun dong. Ya deh, gue mandi. Di kali sih jagoan gue. Ini.
Eh, sini loh, gue bisikin. Hai, Boy Buntung. Ayo, ayo. Cepat. Ambil pakaian. Ayo. Ayo, ayo, buruan, buruan, buruan. Udah terpaku di sana aja. Ayo, gue jatuh. Cepat. Buruan, ayo. Hah? Pada kemana? Hah? Wah! Pakaian saya di mana nih? Bisa telanjang nih. Wah, aduh. Kelewatan anak-anak bercandanya deh. Ah, lumayan. Saya nggak kelihatan aja deh. Hah? Cuman golok ditinggalin. Awo! Kelar deh. Mandi yuk. Yuk. Hei anak-anak, mau mandi enggak? Mandi yuk. Yuk, yuk. Yuk, yuk. Erit, mandi nih. Airnya dingin enggak? Dingin banget. Kayak di pabrik kulkas. Tapi hati-hati ya, kalau mandi di sana ada buaya buntung. Hah? Buaya buntung? Buaya buntung apaan? Buaya yang buntutnya di depan. Tapi gak begitu bahaya. Asal hati-hati aja, jangan deket-deket. Bye-bye dicatek. Giginya panjang-panjang. Ah, lu bisa aja. Gue mandi dulu ya. Hati-hati ya. Yuk. Kurang ajar tuh anak-anak. Pakaian saya dibawa. Hah? Aduh, berita kemarin. Aduh. Aduh, celaka 27 nih. Apaan tuh? Buaya buntung, wow, buaya buntung, tolong, buaya buntung, buaya buntung ke kebun, gila, cepetan gila, buaya buntung, gila, buaya buntung, tolong, buaya buntung, wah, aku nggak jadi mandi deh, cepet. Masuk sini aja dah. Orang gila, iya. Apa ya? Orang gila. Cari bentukan ayo. Yuk. Orang gila, orang gila, gila, orang gila. Hah? Orang gila. Tenang, tenang. Orang gila. Tenang. Hei, gue jadi mandi. Ada orang gila. Orang gilanya ada di dalam. Tenang, tenang, tenang. Aduh. Hei, orang gila. Ayo keluar. Hei orang gila ke, orang sedeng, keluar lo. Gua beri pare lo copot nih. Hah? Hah? Hah?
Si Slamet. Palang ya. Gila. Aduh, duit gue dipake. Apaan lo? Kenapa itu anak? Jangan-jangan sedeng lagi. Halo. Sip banget sampai. Aduh. Gile lo. Makan ditelan jadi sembur. Kalau kena mata gue lo mau tanggung jawab. Maaf mas, gak sengaja. Gemblong koe. Kalau dia matanya jereng gara-gara bakso, lu mau ngikut? Udah deh, soal bakso aja pakai marah-marah. Bukan dia yang salah, gue. Ya? Ini nih ada undangan nih. Jangan pada gak dateng ya. Undangan apaan nih? Nyunatin ya? Bukan, gila lu nyunatin. Ini undangan ulang tahun gue. Sekalian pengumuman siapa yang jadi tunangan gue. Lo jangan sampai gak dateng ya. Awas lo. Aduh, tunangan. Saya belum siap nih. Siapa apaan lo? Lo kira lo yang bakal dipilih jadi tunangannya? Ngaca dong lo. Biar kamu ngaku anaknya orang kaya, tapi kalau modelnya kayak gini, mislek. Mana si Rita mau. Kamu berdua mempunyai filsafat yang meragukan. Ngaku aja anak orang kaya. Kamu sendiri, aku di daerah Menteng tinggalnya. Menteng yang mana saya gak tahu. Gak ada lagi. Nih, calon terkuat. Eh, lo mau makan apa? Halo. Hai. Gimana? Biasa. Sompret tuh anak. Kayak dia aja yang kebagusan. Ah, kita lihat saja nanti di pesta. Siapa yang bawa kado paling besar, itu yang dipilih. Nih, yang berkuasa. Program selanjutnya, makanan rumah yang berulang tahun akan menghibur Anda dengan lagu Gengsi Dong. Aduh, aduh, malu, malu.
Kawan naik ke pentas sebentar ya. Para tamu yang terhormat, kini tibalah saatnya sebuah pengumuman penting yang perlu Anda ketahui. Pengumumannya ialah bahwa kawan kita Rita Dian Sriwati Ningsi Puspa Kencana sekaligus telah ditunangkan dengan seorang pemuda pilihan Bapak Profesor dosen kita. Siapa ya tunangannya? Coba yang itu kemari. Bukan, bukan. Itu, ya itu. Bukan. Itu. Ya itu ya. Saya. Bukan. Itu yang di belakang itu. Itu yang di belakang. Coba kemari. Iya, iya, iya itu. Ya. Anak-anak dan kawan-kawan semua, inilah dia calon suami Rita. Kenapa tuh Slamet? Tuh, nih, cepat nih, 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 nih. Ah, dimendusin. Aduh, Slamet, kenapa lu, Mat? Gak apa-apa. Mat! Mat! Pingsan lagi. Begitu aja pakai pingsan lo. Gengsi dong!